Forum Pembaharuan Kabupaten Karimun sebagai panitia pelaksana penggalangan dana Peduli Lombok Nusa Tenggara Barat telah berhasil mengumpulkan dana bantuan kemanusiaan sebesar 330 juta rupiah. Bupati Karimun selaku kepala daerah sangat senang dan terharu serta berterima kasih kepada seluruh masyarakat Karimun yang sangat peduli dan tanggap terhadap para korban saudara yang berada di pulau julukan Pulau Seribu Masjid. Di mana penggalangan dana tersebut juga turut mengikutsertakan ormas, paguyuban, serta perusahaan, serta seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah bumi berazam. Sementara itu, salah satu peserta sekaligus ketua paguyuban IKLK mengatakan, dalam pelelangan penggalangan Peduli Lombok, di mana dengan harapannya agar dapat meringankan dan memanfaatkan bantuan dari Kabupaten Karimun. Mungkin, ya, pada Lombok istilahnya bantu-bantu tadi kita serahkan, mudah-mudahan warga Lombok bisa memanfaatkan yang uang dari Karimun tadi yang kita sumbangkan terhadap warga Lombok NTB. Dengan penggalangan amal Peduli Lombok Nusa Tenggara Barat, diharapkan akan mampu meringankan serta dapat membantu seluruh masyarakat Lombok yang sedang mengalami musibah. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.